Inovasi gebyar PBB Pemerintah Kota Jambi dalam memberikan apresiasi dan motivasi kepada wajib pajak tersebut adalah yang pertama di Provinsi Jambi. Sementara untuk di Sumatera, hanya baru di Kota Jambi dan Kota Palembang yang menggelar kegiatan yang sama. Gebyar PBB Kota Jambi dengan nilai total hadiah ratusan juta rupiah meliputi hadiah utama umroh untuk 4 orang, sepeda motor 8 unit, televisi LED 10 unit, dan hadiah menarik lainnya dengan jumlah hadiah lebih dari 200 hadiah. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengawali penarikan undian gebyar PBB dengan hadiah utama umroh. Warga Kota Jambi yang berhasil mendapatkan hadiah utama umroh masing-masing atas nama Swedi, warga Perumnas Pesona Kenali, Abdul Rahman, warga Kenali Asamatas, Ahmad Subari, warga Ulu Gedong, Muslim, warga Simpang Empat Sipin, yang merupakan orang tua dari Camat Pasar Mustari. Dengan telah dilaksanakannya gebyar PBB tahun 2015 ini, Wali Kota berharap tahun depan jumlah partisipasi masyarakat untuk membayar pajak meningkat dan pemerintah kota akan semaksimal mungkin memperbaiki layanan pembayaran PBB di Kota Jambi. Agustri, Jambi TV.